Ketipu ya. Halo guys, selamat datang kembali lagi di Templars Cool. Jadi release, ya. Release. What did you say? Release. What did you say? Release. I understand. Ya. Really? Lu tau lu main FF13 gak? FF13 ngeselin banget bosnya. Kenapa? Siapa namanya tuh si Jancu? Si itu, anak yatim tuh. Anak yatim, bener, orphan. Orphan. Release. Anak yatim. Release. Iya, kenapa namanya orphan ya? Tahu. Musuhnya ya, anak yatim piatu. Gak ngerti gue. Tapi jelas hari ini kita akan bahas tentang itu. Release. Release. Semua release. Semua release ya. Release semua release. Jadi PS5 pak. Release. Langsung aja. Indonesia. Release. Yang ngomongnya, bentar pak, ngomongnya soal PS5. Kok bakat topnya bagusnya PS gini tuh? Oke, jadi orang yang punya ini pak, ternyata dia dapat PS5 Indonesia. Dengar-dengar yang punya ini youtuber ya? Youtuber. Dan dia baik sekali. Berumur. Iya berumur. Dia baik sekali. Ketinggalan. Ditinggalin sengaja kayaknya pak. Bukan ketinggalan. Bukan. Ketinggalan sengaja. Karena memang dia mau ngasih ke gua. Oh gitu. Dan ya Kang Dani. Kang Dani. Makasih atas topinya. Ntar dia marah-marah gua di WA nih. Gini begini 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 begini. Hei bangsat topi saya. Tapi nggak diambil-ambil. Nggak diambil milik. Sekarang gini, setahun itu expired loh. Benar-benar. Kang Dani, maaf. Setiap tempat itu punya aturannya sendiri. Betul. Sekarang gua tanya, berapa ini, berapa supermarket punya aturan memegang berarti membeli? Aduh, hah? Berarti di rumah kita ketinggalan berarti memberi. Memecahkan membeli. Hah? Ah, ada yang memegang membeli. Betul. Ah, betul. Ketinggalan. Memberi. Haknya yang punya rumah dong. Berarti, hak yang punya tempat. Betul. Iya kan? Betul. Berarti lain kali dia harusnya kesini bawa PS5. Oh iya ya. Iya. Lalu kita lupain, kita cuci otak. Kapan kita undang lagi sih? Makanya yuk, undang yuk. Tawa lagi. Oke, yang ketiga mobil. Gila ketinggalan mobil. Bahaya ya guys, kalau lu main ke rumah Teras jangan ada ketinggalan. Ya milik. Kayak giant ya lama-lama kita nih. Nyamuk, banyak dosa ini dan ini berarti punya aku. Berarti kemarin PC-nya pas di rumah gua berarti punya gua dong gitu. Kan enggak ketinggalan. Kan berarti motor lu. Oh, bangsa. Oke, okay. Okay, PS5 udah rilis teman-teman yang untuk versi Indonesia udah banyak banget yang dapat ya. Yeah. Udah banyak, luar biasa. Salah satunya adalah ya kita, gue, patnya. Nah, ngomongin rilis PS5, rilis juga. Lulu pada yang mungkin dapat PS5 bisa langsung merasakan demonya yang juga baru rilis. Baru rilis. Resident Evil Village. Oh, kita nanti coba main langsung. Ah, coba langsung. Ah. Langsung kita coba main ini sambil live. Gue live lead man. Buat kamu penggemar Resident Evil dan terutama yang horror, ya, dan terutama Milfe. Apa? Bisa coba mainin. Ya coba mainin. Jadi ini saya kata tentang Dracula ya, apa sih? Gak tahu. Werewolf Dracula gitu. Sama zombie virus enggak tahu lah. Pokoknya ada werewolf-nya juga. Makanya gue bingung nih Resident Evil arahnya hidupnya kemana. Jadi dia itu apa lagi sekarang? Apa udah bukanin lagi? Bukan virus lagi? Apa sih? Gak tahu. Masih zombie tahu apa. Pokoknya ada Chris Redfield di trailernya gue gak tahu. Nah, ada Chris Redfield. Sejak yang ke-7 gue gak begitu ngerti sebenarnya. Sejak yang ke-7 ceritanya. Cuman ya, ini jujur ya, kenapa sih first person sih? First person kan? Gak tahu. First person katanya. Oh, gak salah. Iya. Eh? Ntar kita lihat aja. Gue RE7 tuh, gue sampe UGD loh. Masa lupa lo? Gue muntah. Si Gemma muntah, Alip muntah. Ya muntah malah enak. Kan kalau lu kalau misalnya kena kayak mabok istilahnya scissor gitu, kalau lu muntahin tuh enak langsung. Kan? Gue tuh yang di lambung yang kayak terus gue tidurin kan, gue tidur tuh besoknya ke bawah warna wer. Padahal gue udah baca tuh di GN, GameSpot kan hati-hati. Ini bikin scissor mau begini tapi kan hahaha. TV gede itu yang bikin ini brengsek. Ya, nah ini R8 gimana nih? R8 lagi kita lihat aja. Duh, jangan live lah, ternak nih. Ya, tapi lihat ntar ya. Kita lihat aja. Oke, rilis. Ya. Ngomongin rilis. GTA 6! Oh, RE dulu pak, RE juga katanya ada yang perayaan 25 tahun. Oh iya. PvP tapi yang reverse itu kan? RE Universe. Oh maksudnya reverse. Keren kan? Jadi reverse RE Universe. Oh, gue juga baru tahu ngomong begitu barusan. Reverse. Aduh. Jadi reverse nih PvP katanya tim deathmatch. Tim deathmatch. Cuman gak tau deh gimana itu ceritanya. Kayak sebenernya scenes PvP, tapi ini gak kaca.
Bisa kan ternyata? Ternyata bisa gitu loh, bikin game, PvP, nongkrong gacha, ternyata gacha, mau pakai Leon gacha. Iya, gua taruh lo di market seven dari sisi lagi deh. Apa di game itu nggak gacha ya? Hero nya gacha, jing. Mau dapetin ultinya gacha, jing. Gacha. Mau equipmentnya gacha, jing. Gacha. Ini gacha, jing. Gacha semua. Ini gacha, jing. Ini nggak ada, semua gacha. Hidupnya tuh judi, anjing. Anjing kok? Anjing, kucing, dan juga babi. Itulah nama binatang-binatang. Sensor tidak kasar, saya kan hanya mengomong banget. Wah anjing, kucing, uwa. Nah, ngomongin soal rilis, ada lagi yang rilis. Ada lagi yang rilis, apa akan sih? Akan rilis. Akan rilis. Akan datang rilis. Coming soon. Coming soon. Apa dia? GTA 6. Akhirnya bener, yakin. Ada kabar dari, kalau kemarin-kemarin gosip, masih gosip berupa gak ada pembenarannya kan, maksudnya kayak karakter cewek apa segala macam kemarin di Miami Vice City itu gosip, rumor, walaupun rumornya katanya dengan orang yang dulu tuh kalau soal rumor soal benar, oke, gitu kan. Kalau sekarang ini, emang ada di hak paten, Rockstar mendaftarkan, oke, bahwa NPC akan lebih cerdas, oke, jadi dia hak cipta tuh selalu ada berarti, emang udah pasti, maksudnya hak cipta tuh udah pasti. Nah ini menarik sih pak. Sekarang lu bayangin kalau misalnya gosip kemarin bener, karakter utama cewek. Iya. Yeah. Terus di Miami, Vice City. Lu bayangin kalau NPC jadi pinter. NPC tak? Jadi pinter. Maksudnya gini, lu lihat orang-orang NPC itu lebih detail lah. Lu, orang-orang jalan ke pantai terus mereka buka baju pakai celana renang gitu. Terus surfing ya, mungkin ada surfing atau gimana? Animasinya. Wah. Emang Rockstar jujur aja ya, sebenci-benci gua sama GTA 5, Pak. Online ya? Maksudnya gua yang protes-protes gua sama GTA. Iya. Tapi NPC-nya itu memang wow, TOP BGT sih. Rockstar. Zamannya PS2 dulu kan? Iya. Di zamannya yang main tuh masih bully. Bully tuh setiap NPC, setiap murid loh. Benar. Setiap murid animasinya ke perpus. Iya. Ke perpus terus kalau misalnya ada yang ciuman. Benar, ada yang ciuman. Nakal depan guru, gurunya nangkep. Itu bomo. Kan dia kan pegangan tangannya cowok-cowok. Yang ini yang baju kelipet deh. Iya. Tirang itu kan. Aduh. NPC-nya tuh hidup banget. GTA 3. Iya kan? Itu pertama kalinya GTA 3D kan? Ditabrak ininya, ambulans datang. Katanya ada yang bilang dari GTA 2 malah itu. Iya memang. Masa NPC-nya. Dari GTA 2? Makanya. Dari GTA 2 tuh ambulans, pemadam kebakaran, otomatis datang. Itu. NPC-nya tuh. Hebatnya Rockstar tuh gitu. Detailnya itu. Gitu. Dari PS1 loh. Makanya. Dan itu katanya nanti akan lebih hebat lagi kayak gimana. Makanya bayangan gue semoga aja gitu kan. Iya. Jadi setiap orang itu actually matters gitu kan. Iya. Jadi dia tuh misalnya kalau misalnya ngikutin NPC-nya nih, mungkin dia dari rumah jalan ke pantai berenang. Wah, hebat. Walaupun gua rasa emang harus begitu sih. Kalau lu main Red Dead Redemption 2, lu bunuh orang, keluarganya datang lu. Keluarga datang. Udah gitu lu lu tau enggak kalau ada yang rumah belum jadi itu di Armadillo ya? Armadillo. Nama yang ke-1 ya? Apa nama kotanya yang pertama? Gua lupa. Valentine. Ya, Valentine. Gua lupa. Kan ada enggak jadi lama-lama jadi rumah. Lama jadi. Udah gitu yang si tukang ngotong-ngotongnya itu literally kalau ngikutin dia pulang gitu, kembar minum. Memang. NPC itu detail. NPC di Red Dead Redemption 2 tuh gila loh. Terus katanya nanti akan terus hewannya. Hewannya kan. Hewan kan NPC lah. GTA 5. GTA 5 the hue. PS3 loh. Jangan lupa itu game PS3 loh. PS3 ya. Gue yang terhipnotis karena di game rilis terus. Sampai ke PS3. Tapi itu game PS3 loh. Itu PS3 loh. NPC gitu. Lo lihat di game show yang channel internasional tuh filmen banyak. Yang gue diserang hiu, Shark Attack. Oh, GTA 5 kan dulu kan itu kan. Shark Attack. Tapi yang juga gue ingat adalah dulu gue ingat banget. Alasan gue pengen beli PS3. Gua nontonin di YouTube itu dulu, apa tuh namanya, Machinima kalau dulu kan? GTA 4. Dulu tuh NPC yang ragdoll itu, maksudnya yang termasuk yang pertama kali Rockstar. Maksudnya yang bisa di-hit ya. Bisa ditabrak terus duk, blablabla. Kan seru gitu, ngeliat realistis bener, gitu bener, kayaknya. Bener. Gua tuh cuma mau beli PS3 cuma karena pengen nabrak-nabrakin orang. Iya, pengennya. Saking realistis ya, enak, seru dilihat gitu loh. Terus fisiknya. Gua agak psikopat juga ya. Bukan. Ada seperti Andy Serkis. Andy Serkis siapa? Anthony Hopkins. Andy Serkis masih itu. Nah kalau gue tuh dulu ngeliat ini yang di Machinima tuh mobil lompat terus ancur-ancuran berapa? Kan realistis, ancurnya aja realistis GTA 4. GTA 5 aja ancurnya kurang kan. Paling realistis GTA 4 memang. Paling seru. Ancur. Udah gitu ada glitch yang itu kan, glitch yang ayunan tuh dung. GTA 5 juga dulu ada dulu di PS3. Rilis dong GTA 4 di Switch, Rockstar. Baru deh, seru.
gitu. Tapi apa namanya, ya memang NPC luar biasa sih. Gua memang kan seperti yang gua bilang di minggu lalu gitu kan, kita nih kalau rockstar ini harus asumsi tinggi, asumsi apa tinggi. Namanya ekspektasi harus tinggi. Yeah. Rockstar itu soalnya game gila gitu loh, selalu harus game gila. Walaupun apalagi yang sekarang lu ngasih waktu 7 tahun lagi. Tahun. Waktu kita lima, sampai jelek, sampai kita enam, sampai jelek. Oh. Walaupun gua ngeset di sampai gacha doang gitu. Wow, ngamuk sih gua. Walaupun gua ngeset diri gua enggak mau terlalu tinggi. Gua takut gontar udah ekspektasi tinggi bubar. Makanya kan padahal gua bilang gitu loh, ekspektasi harus tinggi ya ekspektasi, tapi gua enggak mau. Ya, makanya gosip yang ada nih kayaknya terlalu bagus nih. Faktor cewek. Oh, Vasity balik ke Vasity. Oh, GTA apa? Katanya akan ada ray tracing karena kan next gen kan. Next gen. Udah gitu NPC apa enggak berita bagus semua kan? Berita bagus semua. Pas keluar ceritanya cuma kayak GTA 5 yang intinya abis itu mending itu kan? Online ya, astaga, apa itu yang terjadi, gue banting menor PS5 gue ya kan? Sayang dong, banting disknya aja kan bisa. Sekarang gue jual kami, oh, iya, nih beli PS5 gue Mi, ya salaman ya, oke, brrrr gitu. Langsung kami, juta gue. Tapi itu ya Rockstar, aduh ya. Gitu sih, iya Rockstar memang, gue expect-nya gak mau terlalu tinggi, tapi memang kita harus expect lah. Tinggi. Karena soalnya kenapa bang kalau nggak mau ekspektasi tinggi, yuk takut kecewa satu. Nih. Soalnya penulis skripnya yang jago-jago bubar semua udah. Nih, penulis skrip, penulis ceritanya udah bubar. Nih. Udah keluar semua dari Rockstar gitu. Jadi gua kayak ah ya udahlah, ntar kita tunggu aja lah gitu kan kayak apa. Tapi mohon maaf, kalau grafik gua bisa punya feeling bakalan bagus sih. Pasti bakalan bagus. Red Dead 2 aja udah. Kayaknya. Apalagi kemarin kan yang gosip yang kita ngomongin tuh minggu lalu kan yang kata GTA 5 akan di remaster dengan grafik kayak Red Dead 2 gitu kan, waduh itu aja sebenarnya gue udah, wah mungkin gue bisa mainin lagi GTA 5. Gue bayangin ke apa coba, ke lautnya. Laut ya, laut. Dengan ray tracing ya kan, lu bayangin laut, ray tracing, oh my god. Aduh, GTA 6 lah. Gimana nih pak, GTA 6 pak ya. Harapan gue GTA 6 serana. Gedung-gedung bisa dimasukin banyak. Iya benar. Ya, kayak San Andreas aja. San Andreas kan gitu. Kalau mau lebih gila sih, tapi walaupun ini kayak gak mungkin, ini PS26 lah baru mungkin. Gue pengen tuh dari dulu ya pak ya. Nabrak gedung tuh hancur gedung. Wah itu sih susah sih. Udah ada beda ya. PS2026 codingnya meninggal. Codingnya pak. Konsolnya meninggal. Konsolnya cuma codingnya. Codingnya mungkin nggak terlalu meninggal. Konsolnya meninggal bayangin. Oh, iya. Karena kalau lu nabrak render, itu kan pak. Itu kan render 3D-nya. Buing-buingnya. Iya. Gitu. Tapi yang jelas GTA 5 itu yang gua harapin sih. GTA 6. Soalnya di GTA 5 tuh beberapa gedung nggak bisa dimasukin sih. Nggak bisa. Sayangnya cuma toko baju paling. Yang gua harapin kan GTA 5 tuh dulu. Aduh semoga bisa beli apartemen. Bener sih di online. Duit kan pake duit asli, dih, najis. Dulu dapetin duit gampang, sekarang dapetin 10 ribu aja harus heist. Dulu 10 ribu, ceprot, ya kan, mobil hijau, meledakin belakangnya. Sama dulu Rockstar tuh dulu janjiin itu kan, stok saham mau dijanjiin. Saham stok mana? Nggak, mungkin lah, nah, kan itu gampang online. Bikin lu gampang jadi dapet gampang. Duit. Di GTA 5 yang offline kan gampang. Ya gitu lah ya, kalau sudah perusahaan-perusahaannya pada serakah semua, man. Kan free to play katanya kita. Iya. Free to play. Apalagi PS5 kan katanya, nanti kan free to play GTA online. Oh iya. Nanti kan katanya janjinya begitu janjinya. GTA online ya? Free nanti di PS5. Itu baru di PS5 itu adalah GTA online apa? Bukan GTA 5-nya. Online. GTA online ya. Gitu. Jadi dia kepisah. Kayak Red Dead-nya kan Red Dead dipisah kan? Red Dead yang Redemption sama yang online-nya doang cuman gocap. Ya. Begitulah gitu. Ya teman-teman ya. Jadi inilah dia Tech Blast kali ini. Rilis. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di PS5 yang berikutnya. PS5 nih. Siapa yang udah punya angkat tangan? Yang belum? Angkat tangan yang di tengah. Yang mau dibeliin? Stay it. Hah? Yang mau dibeliin? Angkat tangan. Ya, hah? Eh, gue beli lu mau beliin sis? Ya, foto gaji. Gua lah 2 bulan aja. 3 bulan. Biar untung. Enggak ke motornya tinggal. Oh, toh iya benar barter. Mau nih, Mi? Mau Mi? Mau motor.